meja komputer, pertama letakkan papan meja dengan posisi terbalik ya, dengan lubang gromet ya, posisi lubang gromet di depan, dan pasang kaki meja sebelah, oleh sebelah kanan kiri, kiri dulu atau kanan dulu, dan pasang baut. Baut berapa ini bang? Ya, pasang baut 3,5. Kencangkan hingga kencang ya. Lanjut dengan yang sebelahnya. Dan untuk mengetahui rangka mana, bagian rangka yang depan adalah ada lubang baut untuk modisti dan untuk penguat besi ya, di sebelah depan. Kemudian pasang besi palang penguat untuk rangka dengan baut berapa ini bang? Baut? Apa nah? Baut ini nih? Ya, baut yang ini ya, yang paling gede nih. Pasang hingga kencang. Kemudian setelah itu pasang modisti ya, tutup depan ya, posnya di depan sini ya, dengan jarak yang lubang antara lubang dan tepi lebih lebar itu posisi di bawah. Dengan baut 3,5 juga nih ya. Setelah sebelah kencang, kemudian dipasang lagi sebelahnya lagi. Pastikan semua baut-baut terpasang dengan kencang. Untuk selanjutnya pasang tatakan CPU ya. Dari bawah ini, Bang. Ya. Pasang tatakan untuk CPU-nya. Dengan posisi yang ada lengkungnya di depan ya. Lagi posisi pojok yang ada lengkungannya di depan. Ya, pastikan baut semuanya terpasang dengan kuat ya. Dan setelah pemasangan tatakan CPU maka perakitan telah selesai ya. Meja bisa kita balik. Ya, sudah selesai. Kemudian untuk langkah yang terakhir ada memasang gromet. Plastik gromet ya. Oh ya, untuk gromet sudah terpasang nanti ya, jadi tidak perlu memasang. Posisi gromet ini di packing barang dalam pengiriman sudah terpasang, sehingga tidak perlu untuk memasang gromet. Jadi cukup sampai langkah terakhir yaitu tadi pemasangan tatakan untuk CPU. Ya, demikian tutorial perakitan meja komputer telah selesai dilaksanakan dan mudah untuk diikuti. Terima kasih.